adanya kegiatan kunjungan industri virtual ini ya. Dan semoga kegiatan ini juga bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa S1 Farmasi Stikes Rumah Sakit Anual Medika. Terima kasih ya, dan saya juga mohon maaf apabila nanti selama kegiatan juga dari pihak Stikes Rumah Sakit Anual Medika ada kekurangan ya. Saya akhiri sambutan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yani Ambari ya. Semoga rasa kekeluargaan kita juga ya. Semoga adik-adik ya, benar tadi Bu Yani memanggil teman-teman semuanya adik-adik ataupun kakak-kakak lebih cinta lagi dengan produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk dari Martatila Agro seperti itu. Nah, tadi di awal Bu Foni juga sudah menjelaskan juga bahwa kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan virtual visit, yaitu di factory visit dan juga garden visit. Untuk itu kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk visit secara virtual ya. Di mana nanti kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling ke mini museum dan juga ke kampung jamu organik seperti itu ya. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan video yaitu virtual visit Martina Berto dan juga kampung jamu organik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, teman-teman? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Amin. Sungguh suatu kehormatan bagi kami dapat menerima Bapak, Ibu, dan teman-teman meskipun hanya secara virtual di PT Martina Berto Tbk. Sebentar lagi Bapak, Ibu, dan teman-teman akan kami kenalkan ke salah satu unit Martatila Group yaitu di PT Martina Berto Tbk. Saya Sally, event specialist dari Martatila Group yang akan menemani Bapak, Ibu, teman-teman untuk secara virtual berkunjung di perusahaan kami. Pastinya sudah tidak sabar, yuk langsung ikuti saya. Sudah sedikit melihat video aktivitas perusahaan kami ya.
Menarik kan? Nah, saat ini saya sudah berada di kantor pusat dari PT Malina Bengkel Tbk, letaknya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jangan salah ya. Di kantor ini, tim marketing, tim finance, tim produksi dari produk-produk Malina Group dipusatkan. Yuk, kita masuk. Hai Sasa. Hai Sally. Bapak, teman-teman, ini adalah teman saya Sasa. Sasa apa kabar, Sa? Aku kabarnya baik. Sally gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, dan senang sekali ini aku bisa berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman ya. Oke, nah mumpung ada Sasa di sini, yuk kita ngobrol, Pak. Oh, boleh banget. Yuk, yuk. Kita sudah berada di depan lukisan-lukisan karya dari Ibu Dr. Mata Tilaan. Boleh nggak sih, Sa, ceritain tentang PT Malina Bengkel Tbk? Iya, boleh banget tuh, Sally. Iya, kalau kita berbicara tentang PT Malina Bengkel Tbk, pastinya tidak lepas dari perjalanan hidup Ibu Dr. Mata Tilaan. Nah, Ibu Dr. Mata Tilaan ini adalah founder and chairwoman dari Mata Tilaan Group. Dan PT Malina Bengkel Tbk adalah salah satu unit bisnis di Mata Tilaan Group. Jadi Sally, selepas Ibu Dr. Mata Tilaan menyelesaikan studinya di Amerika, sekaligus mendampingi suami tercinta, Ibu Dr. Mata Tilaan akhirnya kembali ke Indonesia untuk mempercantik perempuan Indonesia lewat salon yang didirikannya di Tosari Menteng pada tahun 1970. Salon tersebut didirikan di garasi rumah orang tuanya dengan ukuran 4x5 meter. Dan ini adalah cikal bakal dari Mata Tilaan Group yang saat ini berusia 50 tahun, Sally. Wow, usianya sudah 50 tahun ya, saya? Benar, Sally. Dan tentunya tidak mudah untuk mencapai titik ini. Dan ini semua bisa tercapai berkat insting bisnis, ketekunan, dan semangat Ibu Dr. Mata Tilaan dalam mengembangkan bisnisnya hingga saat ini. Wow, berarti usia Mata Tilaan ini sudah memasuki usia 50 tahun ya. Dan usia 50 tahun ini adalah usia yang sudah matang bagi perusahaan lokal ya, saya? Ya, benar sekali, Sally. Seiring berjalannya waktu, PT Malina Bengkel Tbk mempunyai pabrik lainnya. Salah satunya yang berlokasi di Pulau Ayam, fokus memproduksi kemasan. Dan ada lagi yang berlokasi di Cikarang menjadi satu dengan kampung jamu organik yang fokus memproduksi macam-macam herbal. Lalu ada juga pabrik sebagai toll manufacturing, yaitu PT Serif Indo yang berlokasi di Bekasi. Oke, Sa. Jadi berarti PT Malina Bengkel Tbk ini memiliki 4 pabrik ya, saya? Benar, Sa. Oke, mungkin banyak juga yang ingin tahu brand-brand apa saja sih yang dihasilkan di PT Malina Bengkel Tbk, Sa. PT Malina Bengkel Tbk sudah menghasilkan banyak sekali brand-brand berkualitas yang tentunya dikenal banyak orang. Brand yang dihasilkan diantaranya Sariayu Marta Tilaan, Biokos Marta Tilaan, Caring Colors, Caring by Biokos, Dewi Sri Spa, Daisy Marta Tilaan, Mirabella Cosmetic, Rudy Hadi Suwarno Cosmetic, dan lain-lain. Pastinya nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Karena memang produk Mata Tilaan Group ini sudah dipasarkan juga di berbagai negara ya, di mancanegara, contohnya di Brunei, kemudian di Malaysia, Singapura, bahkan sampai dengan Timur Tengah. PT Malina Bengkel Tbk memasarkan produk yang melalui saluran-saluran pemasaran baik general trade maupun modern trade. Juga produk-produknya dipasarkan secara online melalui Malina Shop online dan juga marketplace lainnya. Nah, bagaimana aktivitas research untuk produk-produk yang diproduksi di PT Malina Bengkel Tbk, Sa? Nah, ini yang istimewa. Mata Tilaan Group mempunyai divisi research bernama Mata Tilaan Innovation Center atau MTIC. Di MTIC ini dilakukan berbagai penelitian terkait produk-produk yang dihasilkan oleh PT Malina Bengkel Tbk. Sasa, saya mau tahu juga dong terkait program marketingnya seperti apa. Nah, banyak banget aktivitas yang dilakukan oleh PT Malina Bengkel Tbk. Antara lain, kami rutin mengadakan kelas kecantikan atau beauty class, dan juga kami mengadakan handsome class loh. Untuk
kosmetik berkualitas dan cara mengaplikasikannya dengan benar. Marketing juga banyak mensupport aktivitas-aktivitas seni, budaya, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Wow, menarik sekali untuk mengetahui lebih banyak lagi. Terima kasih ya, Sasa. Dan teman-teman, saya akan mengajak ke mini museum. Untuk itu, langsung ikutin saya yuk. Ibu Dr. Marta Tilaan mengajarkan kepada kami, karyawan-karyawatinya tentang filosofi Jitu. Jitu dalam ejaan lama adalah disiplin, jujur, iman atau inovatif, tekun, dan ulet. Filosofi inilah yang ditanamkan kepada kami untuk mencapai keberhasilan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sudah berada di lorong untuk menuju ke mini museum. Dan sekarang ini kita sudah berada di lorong Puri Cirebon. Di mana lukisan ini adalah hasil karya dari pelukis ataupun pengrajin yang berasal dari Cirebon. Ya, ini menunjukkan bahwa Ibu Dr. Marta Tilaan selalu mencintai dan juga selalu melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di sini lukisan kaca ini, ya, temanya adalah selamat datang di mini museum Ibu Dr. Marta Tilaar. Di bagian depan museum mini ini terdapat arca Candedes. Selain arca Candedes, beberapa arca di mini museum ini hendak menggambarkan filosofi kecantikan seutuhnya. Demikian pula perempuan hendaknya selain dikaruniai paras yang cantik dan terawat, perempuan juga harus memiliki keimanan, kepandaian, budi pekerti, dan harus mampu menjadi pilar bagi keluarga serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Lukisan-lukisan perempuan yang ada di mini museum ini menunjukkan bahwa sejatinya perempuan diciptakan cantik seturut dengan adat budaya masing-masing. Citrasi yang digunakan di Mata Tilaar pada masa-masa awal untuk meramu profil kecantikan. Berikut adalah foto-foto Ibu Dr. Marta Tilaar ketika merintis usahanya. Dimulai pada tahun 1970, awal usaha Ibu Dr. Marta Tilaar dimulai dengan salon kecantikan 4x6 meter. Dari sana, pada tahun 1970, satu tahun berjalan kemudian mereka berpisah karena perbedaan visi dan Ibu Dr. Marta Tilaar akhirnya melanjutkan untuk belajar ramuan kecantikan dengan Eyang almarhum Gusti Putri di Keraton Yogyakarta pada tahun 1979. Dan pada tahun yang sama akhirnya produk pertamanya bernama Sari Ayu Marta Tilaar. Dan inilah produk pertama dari Sari Ayu Marta Tilaar. Bertambahnya antusias masyarakat dalam menerima produk lokal kecantikan pertama di Indonesia, pada tahun 1981, Marta Tilaar menggandeng Kalbe Farma untuk mendirikan pabrik pertama Martina Berto. Nah, sesuai dengan filosofi yang ada di situ, yaitu inovasi, Marta Tilaar Group juga melakukan pembaruan terhadap formula dan juga kemasan produk kecantikan yang sudah eksis. Bukan hanya itu saja, Marta Tilaar Group juga mengangkat kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia dengan mengeluarkan tren warna setiap tahunnya dan itu mengacu kepada tren warna dunia.
Dengan pertamanya animo masyarakat terhadap produk kosmetik lokal pada tahun 1986, Martha Tilaar Group akhirnya membuka Apaba Martina Beto yang sedang Anda kunjungi saat ini. Almari ukir ini merupakan koleksi Ibu Martha Tilaar. Ini merupakan hadiah dari Pakubuwono 10 Surakarta yang di dalamnya berisi gelas, piring, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang terbuat dari kuningan dan juga keramik. Dan ini merupakan foto-foto kegiatan pelestarian budaya. Sari Ayu merupakan produk ...1989. Dalam perjalanannya, Sari Ayu berdedikasi untuk membangun negeri. Beragam aktivitas ikut disupport Sari Ayu, antara lain Paskibraka Nasional, Miss Indonesia, Miss Earth, dan masih banyak lagi. Dan suatu kebanggaan bahwa Sari Ayu Martha Tilaar saya pada Para Games 2018. Ini adalah hasil karya pengrajin kecil di mana Ibu Dr. Martha Tilaar selalu mengapresiasi para pengrajin kecil. Ini merupakan foto kegiatan khusus tingkat nasional dan juga internasional yang diikuti oleh Martha Tilaar. Salah satunya adalah lomba face and body painting di Athena. Martha Tilaar mendapatkan juara satu dengan makeup artis yaitu Ibu Pingkan Tilaar. Kereta ini merupakan duplikat atau tiruan dari kereta kencana Keraton Yogyakarta. Pada awal pendirinya perusahaan Martha Tilaar, kereta ini senantiasa digunakan dalam berbagai kegiatan promosi sebagai image kosmetika Sari Ayu. Berikut ini adalah Martha Tilaar. Selain memproduksi produk-produk kecantikan, Ibu Dr. Martha Tilaar juga menuangkan Tilaar. Produk kedua Ibu Dr. Martha Tilaar adalah Muslim Afsari Lidah Buaya, di mana brand ambasadornya yaitu Eyang Titik Puspa. Selanjutnya, Ibu Dr. Martha Tilaar mulai melengkapi perawatan harian dan juga mingguannya seperti pembersihan adat mangkunegara dalam pernikahan modern. Kemudian malam menjelang warna kecantikan tahun 1994, Bentuk TBK juga meluncurkan produk-produk lainnya. Selesai berkeliling di Mini Museum Ibu Dr. Martha Tilaar. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa program CSA tepatnya di Kampung Jamu Organik yang ada di Cikarang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kampung Jamu Organik Martha Tilaar Group. Bersama saya di sini, saya akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman.
ini adalah jalan setapak yang juga kicau burung yang bersahut-sahutan. Tentu saja sangat kontras dengan suasana perkotaan pada umumnya. Namun jika berkunjung pada siang hari pun, matahari tidak begitu menyengat karena pepohonan yang sangat kayu bertingkat dan terinspirasi dari rumah adat Manado. Saat ini saya masih berada di rumah Muslim yang ingin menjalankan ibadah. Dan untuk area di bawahnya, ini difungsikan sebagai kedai. Kedai makanan sehat tepatnya. Dan bisa dibuka juga untuk umum. Seperti apakah menu-menu spesial yang ada di kedai dari Kampung Jamu? Kami, Mas Agus. Makan sehat rumput dan sehati, jadi emang satu bagian dari jamu-jamu dan masak-masak. Dan kita itu menyajikan apa yang dimaksud konsep makan sehat rumput itu. Konsep makan sehat sebetulnya warisan dari leluhur kita ini, yang mana dulu nenek-nenek kita itu pastinya kalau memasak itu kan menggunakan bahan-bahan yang alami, tidak memakai tidak perasa tambahan, pastinya itulah tomat potong pokoknya juga. Nah, kita juga menu andalan kami spesial. Oh, ada nasi timbel spesial. Ya, nasi pecel kado atau nasi pecel toka. Toka itu apa sih? Tanaman, obat, kosmetik, dan aromatik. Kalau di tempat lain, mungkin namanya sayuran pecel itu kan mungkin dia pakai bayam, kangkung, kubis, dan sebagainya. Tapi kalau kita itu menggunakan bagian-bagian dari tanaman-tanaman obat. Cara menyajikan itu yang paling dilakukan dari sini. Kita sekarang juga membuat yang namanya jamu-jamu segar seperti ini, Mbak. Jadi kita kemasan seperti ini, variannya banyak. Kita ada kunyit asem, gas kencur, terus untuk operasional para tamu ataupun undangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang singgah ke Kampung Jamu Organik. Kenapa menjadi tempat favorit? Karena kita bisa lihat pemandangan yang begitu indah dan angin yang begitu sepoi-sepoi yang menjadikan tempat ini sangat menjadi tempat favorit. Untuk mengetahui Kampung Jamu Organik lebih jauh, kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan Kampung Jamu Organik, yaitu Pak Heru. Di mana ya Pak Heru? Wah, Pak Heru ada di sebelah sana. Yuk kita ke sana. Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berada bersama Pak Heru, pimpinan dari Kampung Jamu Organik. Halo, apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi. Sehat selalu, Mbak. Pak Heru, boleh cerita. Ini Mbak ya, jadi Kampung Jamu Organik ini memang unik. Jadi di 10 hektar ini berisi sekitar 700 lebih spesies khusus. Dan
tanaman konservasi, kebun pelestari, tanaman-tanaman yang sudah hampir langka dan hampir punah ya di Indonesia ini, untuk pembelajaran kepada generasi yang berikutnya, kebun organik, kebun jamu organik yang kita ingat dengan kartu ini, itu tempat di mana orang-orang yang bisa belajar lebih banyak mengenai dan kedepannya memang nanti akan kita terus menggali secara maksimal ya lebih banyak lagi tentang kekayaan masyarakat. Kalaupun masyarakat datang ke sini, itu bagaimana caranya, Pak? Ya, jadi memang hingga saat ini ya, itu memang diberikan di muka untuk silakan semua bisa hadir ke sini untuk belajar, untuk berkreasi, ya untuk misalnya ke kami aja, janjian waktunya biar tidak keras karena banyak belajar itu bisa beberapa kelompok, jadi lebih enaknya nanti kalau misalnya satu kelompok besar bisa kontak kami, hubungin kami, terus kita share waktunya. Baik, terima kasih Pak Heru buat informasinya ya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Ya. Kita akan ketemu lagi Pak, ya. Karena saya kan masih harus melihat banyak keindahan-keindahan. Ya, oh, silakan. Terima kasih lagi Pak. Terima kasih ya, salam sehat selalu Pak. Hai Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Desi gimana? Berapa sampel bahan baku? Ada 10 ya. Ada 10 jenis bahan baku yang digunakan di manufaktur lauku. Sebenarnya kontoknya masih banyak. Ada sekitar 113 jenis bahan baku yang digunakan di manufaktur lauku. Baik termasuk mantar melompat, kan seperti ini. Oke, ada salah satu tempat yang memang menarik sekali, yaitu yang saya pernah dengar mengenai penanaman anggrek. Itu di sebelah mana ya, Pak? Oh, anggrek sebelah sana, Pak Desi, ya. Jadi kebetulan kita punya sekitar ada 107 kehidupan apa sih yang cocok dengan anggrek tersebut? Ya, mau lihat anggreknya seperti apa? Boleh. Boleh, boleh. Kita saya sangat senang sekali untuk Mbak Desi ya. 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 Ini kita ada di greenhouse, yaitu tempat budidaya bunga anggrek. Nah, Pak Dedy boleh sharing sama kita idenya ada greenhouse budidaya anggrek. Bahan baku bunga anggrek ya. Malahan dari beberapa anggrek ada salah satu jenis anggrek yang dinamakan Colobinae matai. Ya. Nah, terus di samping itu jadi kita kerjasama dengan BPPTP ya. Mengenai kebudayaan anggrek, yang mana anggrek yang berisi seperti yang di belakang saya ini ada 15 jenis anggrek ya,
Nah, anggrek tersebut merupakan anggrek-anggrek yang baru datang dari hutan yang seperti stabil bulan, baru datang ke pupuk organik, dan alhamdulillah tiap minggu, beberapa hari selalu berbunga seperti ini. Jadi, pada awalnya kan kita nggak tahu ini seperti apa pinginnya nih ya. Jadi, kita kan nggak tahu mulai dari iklim, terus mengenai suhunya seperti apa. Tapi alhamdulillah, setelah saya amati selama 6 bulan, anggrek-anggrek ini sudah bisa beradaptasi ya. Dan kecenderungan nantinya bisa dibudidayakan, bahkan dikembangkan lebih banyak lagi, seperti Mbak Desi. Nah, ini sayuran Mbak Desi, ini beberapa macam sayuran. Sayuran tanpa bahan kimia ya, tapi rasa ini pertumbuhannya bagus banget nih, saya juga heran. Terkadang ada sayuran cabai rawit tingginya sampai 1,5 meter gitu. Pak Dedi, saat ini kita sedang di spot apa nih Pak? Kalau dilihat ini ada bacaan darah tinggi, tinggi ya, gangguan fungsi hati, terus juga ada wasir. Ini kita lagi berada di spot apa Pak? Oh iya, kita berada di spot heart tematik juga ya. Yang mana kalau ini kan banyak itu, Mbak Desi, banyak label-label, ada wasir, ada gangguan hati. Jadi ini, plot-plot ini ada beberapa tanaman dalam satu plot, tapi kita tempatkan berdasarkan ramuan. Ya, jadi nanti kalau ada pengunjung datang ke pupuk organik, kalau mereka ya ataupun rajin, mereka bisa lihat, oh ini darah tinggi. Jadi kalau untuk darah tinggi apa sih tanamannya? Nah, tanamannya ini Mbak Desi ini ada pegagan, ada rumujung, ada kunyit, seledri, menira, sama temulawak, sama kunyit. Ya, jadi satu paket gitu ya. Dibilang seperti buku resep ya? Betul banget. Resep segala banyak. Ya. Jadi nanti kalau orang rajin nggak kesini bisa mencatat Mbak Desi ini. Jadi nanti kalau misalnya saya punya nyeri lambung sih, oh nyeri lambung, oh tanamannya itu nanti ada. Jadi lebih enak ya seperti itu. Sini kita bisa belajar bagaimana penyediaan bahan baku untuk bahan jamu yang baik dan benar. Mbak Desi bisa dilihat di sana tuh ada alur proses pasca panen. Nah, ke karyawan kampung jamu sekarang lagi memproses jati belanda ya. Jati belanda. Jati belanda ini bikin baku kita panen. Nah, langkah yang paling awal dari proses pengeringan jati belanda adalah sortir segar. Nah, setelah disortir baru jati belanda yang sudah layak, yang sesuai dengan kriteria, baru dilakukan pencucian, Mbak Desi, sini. Pencucian mesti 3 kali ya, 1, 2, 3 dalam air mengalir. Nah, setelah pencucian, baru kita bisa melakukannya, prosesnya selanjutnya ada pengeringan. Oke, kita bisa ya. Lihat ke area pengeringan. Boleh. Jadi ini adalah hasil daun jati belanda yang tadi sudah dicuci kemudian dikeringkan ya tadi dia. Iya, betul sekali. Jadi tahap selanjutnya setelah dicuci baru kita keringkan. Nah, pengeringan daun jati belanda itu bisa menggunakan dua cara, Mbak. Bisa menggunakan sinar matahari secara langsung, bisa menggunakan dengan oven ya. Tapi harus diingat, kalau kita menggunakan sinar matahari ya, walaupun memang murah ya, tapi jangan langsung kena sinar matahari langsung. Tapi harus ada dinding penghalang seperti ini. Terima kasih Pak Didi. Berikutnya setelah pengeringan kita masuk ke proses apa? Kalau setelah dikeringkan, baru selanjutnya kita melakukan proses pengemasan. Ya, boleh. Boleh. Nanti Pak. Sebelah sana. Yuk teman-teman, kita ke pengemasan. Semuanya bagaimana memilih bahan baku yang bagus supaya penyimpanannya juga bisa bertahan lama ya. Mbak Desi, terima kasih banyak buat ya. Semua informasi yang Bapak berikan. Sama-sama Mbak Desi ya. Ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Saat ini saya sedang berada
di Martaklah Training Center bersama salah satu trainernya, yaitu ada Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Sama-sama Mbak Desi ya. Iya betul. Mbak Desi, boleh ceritakan sama kita semuanya mengenai Martaklah Training Center ini istimewanya apa sih Mbak? Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dulu untuk Mbak Desi. Selamat datang di Martaklah Training Center. Baik, kita berada sekarang ini di Martaklah Training Center. Martaklah Training Center ini adalah inisiasi dari Ibu Dr. Martha Kilaar yang mempunyai keinginan untuk memajukan atau untuk membuat wanita-wanita Indonesia itu menjadi wanita yang tangguh, wanita yang mempunyai optimis sekali untuk karir dia ke depannya. Kalau boleh tahu ini apa nih artinya? Oke, baik. Saya mulai dari lukisan atau mulai dari senternya ini ya. Jadi Martaklah Training Center ini merupakan simbol dari siluet seorang perempuan. Jika kakak bisa menyaksikan siluetnya itu adalah seorang perempuan yang melihat ke depan atau mempunyai jiwa optimis yang tinggi. Nah, untuk simbol sendiri dia terdiri dari bunga dan daun dari melati, itu melambangkan kesucian, kemudian kelembutan hati serta optimis tinggi dari siluet itu sendiri. Martaklah Training Center merupakan tempat belajar untuk Power 5 dari Martaklah Salon Spa. Untuk terapis-terapis profesionalnya semua berasal dari Martaklah Training Center. Wow, luar biasa sekali dari Martaklah Training Center ini ya. Iya. Dijelaskan oleh Mbak Desi bahwa program-programnya sangat banyak sekali. Mbak ya, Desi, boleh saya izin untuk keliling-keliling melihat Martaklah Training Center? Boleh, Kak. Dengan senang hati. Terima kasih. Yuk, kita jalan-jalan. Silakan. Silakan. Sini ya. Baik, hari ini sehat. Ya dokter, boleh ceritakan dong mengenai klinik Jamu Martaklah ini? Ya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Saya akan ceritakan sedikit mengenai klinik Jamu Martaklah ini. Sebenarnya klinik Jamu Martaklah ini suatu upaya ya, berdiri karena upaya dari Bu Martha sendiri yang ingin melestarikan jamu di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini banyak sekali tanaman obat yang lebih dari 20.000 spesies tanaman obat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ya untuk di masyarakat untuk memberikan kesehatan, dan bukti-buktinya pun sudah banyak secara empirik dari tubuh-tubuh dari yang kita dulu. Terima kasih dokter. Ya, jamu Martaklah yaitu salam jamu. Salam sehat. Jamu adalah bagian khasanah budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan, diteliti, dan juga dikembangkan untuk kesehatan masyarakat. Saat ini, Kampung Jamu Organik melalui Klinik Jamu Martaklah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya masih berada di Kampung Jamu Organik, di salah satu pabrik, yaitu PT Martina Berto TBK, yang fokus memproduksi herbal. Pak Heru, kita ketemu lagi. Ya. Tadi kita sudah ketemu dan saya juga sudah keliling-keliling mengeksplor Kampung Jamu Organik. Dan saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah ada pesan-pesan buat para pengunjung Kampung Jamu Organik yang sudah melakukan secara virtual ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi setelah berkeliling, mungkin bisa melihat bagaimana Kampung Jamu ini dibangun sejak tahun 1995 ya, dengan isinya apa aja. Satu hal yang saya berharap bahwa Kampung Jamu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk berbuat lebih banyak kepada lingkungan, terutama dalam pelestariannya. Karena pohon ini, pohon-pohon yang ada di sini yang sudah gede-gede ini akan menjaga bumi kita, untuk menjaga keberadaan air, menjaga iklim yang seimbang. Kalau semua bergerak untuk lingkungan ya, ini akan menjadikan bumi kita menjadi lebih baik. Jadi tanah pohon itu sudah waktunya kita kena. Sebagian tanah pohonnya ditebang, maka kita mulai saat ini harus bisa menanam pohon. Dan kalau pohon itu bermanfaat, maka bisa menjadikan manfaat bagi kita semua di sini. Terima kasih.
uniknya kita datangi. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, selesai sudah kunjungan virtual kita hari ini di Kampung Jamu Organik. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Dan acara saya kembalikan kepada Feli. Silakan. Sudah selesai menyaksikan virtual visit di Kampung Jamu Organik Cikarang. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Hari ini ya, semoga nanti setelah pandemi ini berakhir, teman-teman bisa secara langsung berkunjung ke PT Martina Betul Tbk dan mungkin bisa langsung berkunjung ke Kampung Jamu Organik ya. Tadi di virtual visit kita sudah mengetahui, sudah menyaksikan seperti apa sih gambaran dari pabrik kita, kemudian ingredients ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk produk-produk dari Martatila Group ya. Dan pastinya teman-teman juga penasaran nih, seperti apa sih proses pembuatan produk-produk dari Martatila Group. Untuk itu, hari ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber ya, dari perwakilan Research and Development Martatila Group. Dan untuk itu saya akan mengundang narasumber kita hari ini yang akan diwakili oleh Ibu Yati dari perwakilan Research and Development. Apakah sudah ada Ibu Yati? Mungkin masih dalam sinyalnya masih terganggu juga ya. Jadi di sesi kali ini nanti akan ada presentasi dari perwakilan Research and Development Martatila Group ya. Setelah presentasi dari perwakilan Research and Development Martatila Group, nanti di sesi selanjutnya kakak-kakak semuanya bisa langsung kita masuk ke sesi question and answer ya. Jadi boleh disiapkan mungkin pertanyaannya mulai dari sekarang ya, sambil kita menunggu Ibu Yati. Oke, halo Bapak Ibu semuanya, apakah mendengar suara saya? Mendengar. Ya, Bu. Ya, Kak.
Halo? 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 Cukup terdengar suaranya ya, Bapak Ibu. Halo? Ya, sudah terdengar. Ya, sudah terdengar. Apakah cukup jelas suara saya? Jelas. Oh, maaf sekali lagi ya teman-teman semuanya, sinyalnya ya. Oke, di sesi hari ini ya, tadi kita sudah berkeliling dan pastinya teman-teman dan juga Bapak-Ibu semuanya penasaran seperti apa proses produksi dari produk-produk Martha Tilla Group. Dan di sesi kali ini kita akan masuk di sesi presentasi dari perwakilan Research and Development Martha Tilla Group. Ya. Setelah sesi presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk kakak-kakak semuanya, Anda bisa langsung menyiapkan pertanyaan yang nanti akan diajukan ke hari ini. Baik, Bu Yati. Bu Yati dari Martha Tilla Innovation Center, apakah sudah bergabung? Mohon ditunggu sebentar, kita sedang pastikan lagi tadi dari Martha Tilla Innovation sudah bergabung sebenarnya Ibu Yati. Oke, sudah ada. Boleh cek sound Bu Yati. Ya, halo. Iya, oke. Sip, terima kasih. Teman-teman semuanya boleh kasih virtual applause dong untuk Ibu Yati dari Martha Tilla Innovation Center. Ada kolom reaction, kasih applause, kasih heart juga boleh. Thank you. Silakan Bu Yati, detailnya mengenai Martha Tilla Innovation Center silakan dipresentasikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, khususnya saya, untuk membawakan materi seputar Martha Tilla Innovation Center. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dengan Ibu pimpinan dari STIKES beserta jajarannya dan kepada adik-adik mahasiswa yang tercinta. Untuk saat ini, yaitu Martha Tilla Innovation Center adalah merupakan pusat penelitian, pengembangan kreasi dan inovasi bahan baku alami, produk dan pelayanan Martha Tilla Art Group yang berbasis lokal, wisdom, science, dan teknologi. Martha Tilla itu sendiri yaitu pada tahun 1999 terdiri dari 30 farmasi, kemis dan skin expert, profesional chair in etnobotani dan bekerja sama dengan aktif dan aktif di riset dengan di 26 universitas. Ke prosesnya kita itu lebih ke Eastern value dan innovation and technology, natural Eastern value, innovation and technology. Di plan risetnya itu, kita melakukan penelitian dan pengembangan bahan baku alami yang tentunya berasal dari Indonesia. Kita tetap
mengedepankan kearifan dan pengetahuan lokal, kemudian ada dengan aplikasi patennya dan publikasi dengan atau presentasi baik itu nasional maupun internasional. Di plan riset itu sendiri, kita juga menguji setiap ekstrak itu harus terstandarisir, diuji dengan stabilitas, keamanannya, dan ketepatan manfaatnya, sehingga dosis optimal dapat digunakan oleh formulator dalam mengembangkan produk yang inovatif. Bu Yati, suaranya hilang. Mohon maaf, ini benar sinyal sedang mengalami sedikit permasalahan. Mungkin dari rekan-rekan Stikes RSAM boleh ada pertanyaan yang boleh disampaikan, boleh ketik di kolom chatnya juga untuk nantinya akan kita berikan tanggapannya. Mohon maaf ini karena memang ada sedikit permasalahan. Bu Yati sudah bisa lagi? Masih di mute, Bu? Terima kasih yang masih setia menunggu. Ada 80 orang, mohon maaf. Ini sepertinya ada beberapa kendala di sinyal kami. Ada yang kerendam mungkin. Bu Yati, apakah sudah bisa lagi? Mbak Sally juga saat ini sepertinya sedang ada kendala. Baik, sambil menunggu Bu Yati ya, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Nah ini Bu Yati sudah hadir kembali, apakah sudah bisa dilanjutkan lagi Bu Yati? Baik, silakan Bu Yati. Untuk speakernya masih belum ada suara, Bu Yati. Maaf, Bu Yati. Ya. Udah, Mbak? Halo? Ya Bu, sudah. Sudah. Ya. Terkait dengan pengembangan. Ya Bu, sudah ada suaranya. Oh Bu, ya, Bu. Terima kasih ya. Untuk pengembangan formula di Martina. Sudah. Silakan bisa dilanjutkan kembali Bu Yati. Baik.
Baik, terima kasih. Terkait dengan pengembangan formula, ada beberapa tahapan untuk mengembangkan formula di Patakilar ini, yaitu dilakukannya trial laboratorium, kemudian ada uji awal, lanjut ke uji panel, kemudian uji stabilitas dan kompatibilitas, kemudian dilanjut pada uji keamanan dan manfaat, dan terakhir adalah trial produksi. Kemudian ada juga dalam pengujian keamanan dan manfaat bahan baku dan produk, kita ada beberapa tahapan juga, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap keamanan dan manfaat bahan baku, tentunya hasil plan riset dan pengembangan formula secara in vitro dan in vivo, kemudian menjamin bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan regulasi yang berlaku. Kemudian kita juga ada dilakukan analisis sensori, yaitu evaluasi sensori, di mana pada evaluasi sensori ini adalah disiplin ilmu yang menerapkan prinsip desain eksperimental dan analisis statistik dengan menggunakan indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran untuk tujuan mengevaluasi produk konsumen. Dalam produksi produk ini, pembuatan produk-produk tentunya berpedoman pada standar nasional dan internasional. Seperti untuk standar kualitas internasional, kita melalui sistem manajemen kualitas, yaitu ISO 9001. Untuk lingkungan, kita melalui sertifikasi ISO 14001. Dan untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan, tentunya melalui penerapan sistem jaminan halal, yaitu HAS 23000. Untuk memproduksi produk kita ada sesuai dengan CPKB, yaitu cara produksi kosmetika yang baik, dan CPOTB, yaitu cara produksi obat tradisional yang baik. Yaitu dengan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas efisiensi dan efisiensi kerja. Di Patakilar juga ada inovasi-inovasi produk kosmetik dengan natural ingredient-nya yang kita ambil dari beberapa kepulauan-kepulauan dari seluruh di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita menggunakan natural ingredient. Salah satunya yaitu putih langsat yang dari buah langsat, yaitu Lansium domestik, yang berasal dari kepulauan Kalimantan. Ini hasil penelitian kami. Ekstrak empat minggu kelembaban 2 minggu. Uji klinisnya terhadap sari ayu putih langsat moisturizer, kecerahannya. Dua. Dalam produk putih langsat ini ada yang mengandung ekstrak lansium dan ekstrak meniran. Ada juga digabung dengan ekstrak jeruk purut untuk efek astringent dan antioksidan, serta untuk memberi aroma. Dan ada juga dengan ekstrak ganggang merah untuk mengencangkan dan melembabkan kulit. Ini penjualan kami dari tahun 2007 sampai 2014 untuk produk rangkaian produk sari ayu putih langsat. Selain itu kita juga produk dengan ekstrak bunga kembang sepatu. Ini hasil penelitiannya.
yang dapat meningkatkan kelembapan, kecerahan, dan elastisitas kulit. Tiga kali lebih cerah untuk produk putih langsat ini dengan ekstrak lansium ini. Sama, ini juga penjualan rangkaian produk Sariai Putih Langsat. Selain itu, kita juga ada produk Sari Ayu Lancar Datang Bulan dari ekstrak meniran dan kunyit. Marta Tilars dari tahun ke tahun selalu meluncurkan tren warna Sari Ayu. Ini kita kasih dari tren Sari Ayu dari tahun 1987 sampai 2021. Yang tentunya selalu mengacu kepada kebudayaan dan kekayaan alam lokal Indonesia. Selain itu, kita juga ada kolaborasi dengan luar, dengan universitas-universitas, karena kita menerapkan juga triple helix, yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Jadi selalu connecting antara akademisi, bisnis, dan pemerintahan. MTIC juga menggabungkan antara manufacturing, consumer, dan brand experience untuk tentunya menghasilkan produk yang lebih bagus lagi yang pastinya diharapkan oleh customer. Selain itu, per 5 tahun kita selalu mengadakan Ristek MTIC Award. Ristek MTIC Award sudah 3 kali kita melaksanakan Ristek MTIC Award, yaitu pada tahun 2007, 2012, dan 2017. Kita mencari para peneliti dari lingkungan universitas, kalangan universitas. Salah satu produk yang dari hasil Ristek MTIC Award 2007 sudah kita aplikasikan ke dalam produk, yaitu dalam produk DSS yang berupa spirulina dalam produk kosmetik. Selain itu, kita ada kerjasama juga dengan BPPT, ada dengan untuk identifikasi dan domestikasi bunga anggrek Collagen Martae. Pemberian nama ini merupakan penghargaan pada Dr. Marta Tilaar dalam upayanya mendirikan Marta Tilaar Professional Chair di Leiden University pada tahun 2000. Selain itu, kita juga membuka program Magister Herbal dengan Universitas Indonesia. Penandatangan MOU ini antara Universitas Indonesia dan Marta Tilaar Group pada tahun 2010, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Agustus. Produk-produk kita yang penelitian-penelitian hasil penelitian yang dikembangkan di Marta Tilaar Group itu tentu ada didaftarkan pada paten dengan penemuan inovasi fungsi baru. Kita telah mendaftarkan 39 paten sejak tahun 2002 dan telah diperoleh 28 paten untuk invensi tanaman oka Indonesia. Kita pun aktif dengan membuat jurnal-jurnal baik luar maupun dalam negeri. Ini yang sudah diikuti oleh Marta Tilaar Group, jurnal-jurnal ada yang Gold Coast, Formula Care di Manila, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga aktif membuat buku-buku untuk berbagi ilmu melalui buku. Banyak buku-buku yang telah kita buat, salah satunya Green Science, Healthy Lifestyle, Bali Spa, dan Pioneers in Green Science, dan yang lainnya. Bersyukur kita juga mendapatkan beberapa banyak penghargaan dari hasil riset pada tahun 2011, yaitu Rintek Award. Kemudian di 2012 kita mendapatkan Rintek Award juga lagi, kemudian dilanjut di 2014, dan penghargaan-penghargaan yang lainnya, salah satunya penghargaan Abhyudaya di 2016, dan penghargaan yang banyak lainnya. Terima kasih.
Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat lebih banyak, terutama untuk adik-adik mahasiswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yati atas sharing ini ya. Oke, mungkin untuk teman-teman dan juga Bapak-Ibu yang hadir hari ini, apakah ada yang pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber? Silakan. Apakah semuanya sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yati hari ini? Ataupun mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh langsung diajukan kepada Ibu Yati ya. Kalau teman-teman malu nih, misal mengaktifkan video, teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman semuanya. Apakah semuanya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik. Mungkin kalau dari teman-teman masih belum ada pertanyaan ya, mungkin dari Bapak Ibu dosen. Silakan. Melihatnya diminta stop share screen. Ya. Bu Yati boleh minta tolong stop share screen karena layarnya masih materinya Bu Yati. Terima kasih. Oh, ya. Bu Yati boleh minta tolong screen karena layar. Baik Bu Yati, ini ada pertanyaan dari salah satu Bu Yati. Jadi ini seperti ini ya, pertanyaan dari Zakaria Ibu. Saya ingin bertanya, teman-teman dari mereka membutuhkan tenaga kesehatan. Pertanyaan dari Zakaria Ibu, kalau iya di bagian apa saja ya Bu? Mohon maaf nggak jelas suaranya. Baik Bu Yati, untuk ya, pertanyaannya saya akan bacakan lagi ya Bu. Ya. Apakah di PT Martina Bekel TBK membutuhkan tenaga kerja lulusan farmasi? Untuk pertanyaannya, saya akan bacakan lagi ya Bu. Apakah di PT Martina Bekel TBK membutuhkan tenaga kerja lulusan farmasi? Maksudnya, apakah di PT Martina Berto membutuhkan tenaga kerja lulusan farmasi gitu? Ya, pertanyaannya ada di kolom chat, Bu. Kalau semisal Bu Yati kurang jelas mendengar suara saya, Bu Yati. Iya, ada ya. Anitia, mohon maaf, boleh kami dibantu dijadikan co-host? Mungkin untuk pertanyaan ini untuk saat ini ya, sepertinya sinyalnya Bu Yati bermasalah kembali.
Mohon izin untuk panitia. Oke, saya sudah dijadikan co-host. Terima kasih. Baik, sudah masuk. Suara saya sudah, sepertinya suara saya jelas ya? Jelas suaranya. Baik, terima kasih. Suara dari Bu Yati dan Mbak Seli mungkin yang memang kurang jelas ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Zakaria Hidayatullah, terima kasih untuk pertanyaannya. Sambil mungkin menunggu Bu Yati mencari sinyal lebih baik ya, saya mau informasikan terkait pertanyaan yang disampaikan. Apakah PT Martina Berto TBK membutuhkan tenaga kerja lulusan farmasi? Kalau iya, di bagian apa saja? Banyak sekali lulusan farmasi, Mas Zakaria, yang bergabung di PT Martina Berto TBK. Kalau misalnya ingin tahu saat ini posisi-posisi apa saja yang available, bisa langsung browsing di website kami di www.martatilaargroup.co.id. Di situ ada banyak informasi yang bisa Mas Zakaria dapatkan. Mungkin bisa memilih juga kira-kira posisi apa gitu yang sedang available dan mungkin sesuai dengan passion dari Zakaria. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Mas Zakaria ya. Silakan apabila ada pertanyaan ya, berikutnya. Apabila ada pertanyaan berikutnya. Oke, tadi satu pertanyaan sudah dibantu jawab oleh Ibu Foni. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kak, saya mau bertanya. Nama saya Galuh Ramadhani. Silakan. Saya mahasiswi STIKES. Saya mau bertanya, saya penasaran dengan apa, bagaimana cara kan tumbuhan itu pasti ada bakterinya ya Kak, untuk diolah kembali gitu. Nah, cara kita biar nggak ada bakterinya di suatu sediaan itu biasanya di PT Martina Berto itu seperti apa pengolahannya gitu. Mbak Galuh, maaf, boleh diulang karena agak sedikit putus. Ini Kak, kan di suatu sediaan, apalagi tanaman herbal, itu pasti tidak terlepas dari yang namanya bakteri. Nah, itu cara pengolahannya untuk agar suatu sediaan bebas dari bakteri atau mikroba di PT Martina Berto TBK ini seperti apa? Oke, jadi pertanyaan dari Kak Galuh ini adalah bagaimana sih cara mensterilkan bakteri di bahan baku? Seperti itu ya Kak Galuh ya? Ya Kak. Oke. Kita akan tulis terlebih dahulu ya pertanyaan dari Kak Galuh. Atau mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Yati. Tadi Galuh ya yang sedang bertanya ya? Iya, betul. Tadi Galuh ya yang... Ya, Mbak Galuh bertanya, kita itu kan ada, kalau saya nggak salah dengar ya, Galuh udah ketik belum ya? Ada pertanyaannya kan kita pakai tumbuhan bahan-bahan tumbuhan alami ya. Apabila ada bakterinya bagaimana menghilangkan bakteri tersebut ya? Seperti itu Galuh apa saya salah tangkap ya? Iya, iya.
kurang lebih bagaimana cara menghilangkan bakteri di tumbuhan tersebut gitu ya? Nah, di suatu sediaan. Biasanya kita ada proses ekstraksi gitu. Waktu ekstraknya itu diambil itu ada prosesnya yang memang akan memisahkan bakteri. Mungkin Bu Yati? Sebelumnya kita lakukan uji mikro dulu, Mbak. Silakan. Sebelumnya kita lakukan uji mikrobiologi terlebih dahulu. Jadi kan jadi tahu si ekstrak tanaman itu memang sudah terbebas dari sebelumnya kita lakukan uji mikrobiologi dulu. Baik. Jadi untuk menghilangkan bakteri tersebut ada uji mikro terlebih dahulu supaya bakteri yang ada itu tidak ikut dalam ekstrak yang sedang kita proses. Betul. Untuk menjadi bahan baku kosmetik yang kita akan produksi. Seperti itu kurang lebih ya? Ya, betul. Ya. Mbak Galuh, apakah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah, Kak. Terima kasih. Sudah ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Galuh. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Belum ada ya? Ada ya. Oke. Okay. Ada di kolom chat, Bu. Di kolom chat, baik. Nah, ini dari Mas Rizky Bayu. Assalamualaikum, saya Rizky Bayu. Izin bertanya, bagaimana PT Martina Berto menghadapi persaingan dengan produsen kosmetik lain, baik dalam negeri ataupun luar negeri, atau apa yang menjadi keunggulan dari produk Mertatilar dibanding produk lainnya? Baik, Mas Rizky Bayu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik sekali ini pertanyaannya. Kalau dilihat tadi di company profile maupun di saat kita berkunjung di factory tour, mungkin Anda juga sudah melihat apa yang membedakan Marta Tilar Group dengan produk kosmetik lain. Kami mengusung sangat yang namanya clean beauty, di mana seluruh produk-produk Marta Tilar Group yang diproduksi itu sudah clean environment, di mana kita menjaga juga bukan cuma mempercantik diri seorang perempuan ataupun pria, tapi kita juga mempercantik bumi gitu dengan menjaga lingkungan. Itu terbukti dengan kita mendapatkan sertifikasi ISO 14001 di mana seluruh proses produksi kita sudah ramah lingkungan. Selain itu juga kita ada no animal testing, kemudian kita juga sudah no paraben. Mungkin teman-teman semua yang jagoan farmasi pasti tahu paraben itu nggak baik untuk kulit gitu ya. Jadi kita punya clean ada di dalam produk-produk kita itu juga sudah sangat baik gitu. Betul seperti itu ya Bu Yati sudah gabung lagi nih. Ya betul. Silakan kalau mau menambahkan Bu Yati. Mungkin dengan promosi, kemudian kita juga harus menciptakan inovasi-inovasi yang lebih lagi gitu. Ya, ada inovasi-inovasi yang dilakukan dari Marta Tilar Innovation Center selain clean beauty tadi. Ya, kita clean beauty, kemudian ada inovasi-inovasi produk terbaru yang selalu up to date kita keluarkan. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan banyak institusi yang memang bisa memperluas. Karena kita tahu kolaborasi itu sangat penting untuk bersaing di masa saat ini, khususnya di pandemik saat ini ya. Selain itu, kita konsisten untuk mengangkat atau memperkenalkan kekayaan alam yang ada di Indonesia sekaligus kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita juga ingin punya passion, Marta Tilar Group juga punya passion untuk memperkenalkan kekayaan alam dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin Mas Rizky kurang lebih itu yang membedakan Marta Tilar Group dengan kosmetik lainnya. Semoga cukup terjawab ya Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Bu Yuli dan Bu Yati dan juga
Bu Foni ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin masih ada dari teman-teman pertanyaan, boleh langsung aktifkan audionya ataupun bisa langsung tulis di kolom chat. Silakan, apakah masih ada pertanyaan teman-teman semuanya? Sudah cukup jelas semuanya, teman-teman? Oke, apakah teman-teman? Oke, apakah teman-teman? Sudah, semuanya sudah paham? Sudah jelas, teman-teman semuanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mewakili Mbak Sally yang sepertinya sinyalnya juga sudah mulai kurang. Oh, oke. Okay. Ada dari Valentino Crismonico. Baik, perkenalkan saya Valentino, ingin bertanya faktor-faktor kritis apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam bisnis ini. Baik, yang sudah pasti apabila kita cepat berpuas diri, itu sudah sangat-sangat mematahkan keberhasilan kita ya untuk bersaing di era saat ini. Jadi mungkin, dan kita tahu bahwa khususnya kondisi pandemik saat ini, perekonomian di mana-mana juga menurun, jadi akan sangat baik sekali kita nggak berhenti gitu ya untuk berpuas diri, nggak berhenti berinovasi, kemudian selain itu juga berkolaborasi, connect, collaborate to compete. Itu tiga sih yang selalu digaungkan oleh Ibu Dr. Martha Tilaar gitu. Nah, ini sudah mulai banyak masuk pertanyaan ya. Mungkin ini Bu Yati masih ada nggak ya? Dari Gina Malikah. Berapa lama PT Martina Berto TBK membuat formulasi baru? Jika tidak memakai animal test, lalu uji-ujinya melalui apa? Silakan Bu Yati. Ini pertanyaan dari Gina Malika. Berapa lama biasanya kita membuat formulasi baru dan jika tidak memakai animal testing, pengujian kita melalui apa? Silakan Bu Yati, ini memang bagian Martha Tilaar Innovation Center yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Kita coba cek dulu Bu Yati. Ya, betul. Ternyata Bu Yati sedang mengalami permasalahan di sinyal. Mohon maaf banget ini. Karena memang sepertinya cuaca yang dan beberapa hari belakangan ini Jakarta sedang banjir gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa jaringan kami yang kerendam
di kabel-kabel bawahnya. Tapi Bu Yati sebentar lagi akan bergabung. Kita coba cek dulu pertanyaan yang lainnya. Mbak Gina, pertanyaannya kita hold dulu ya Mbak Gina ya, sampai Bu Yati bergabung dengan kita. Sekarang kita ke Mbak Ananda Nur Afiyah. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Ananda Nur, oke. Apakah semua produk kecantikan dengan bahan alami itu akan terbebas dari segala bahan kimia? Oke. Ananda Nur Afiyah. Apakah semua produk kecantikan itu dengan bahan alami akan terbebas dari segala bahan kimia? Oke. Bu Yati yang akan menjawabnya. Boleh sambil diketik lagi ya teman-teman. Bila ada pertanyaan lainnya, kita sudah menampung 2 pertanyaan dari 70 mahasiswa dan mahasiswi. Hopefully ya, dari stikes Rumah Sakit Anwar Medika ini sudah cukup jelas berarti ya. Presentasi yang dibawakan oleh Martha Tilaar Innovation Center. Dua pertanyaan dari Gina dan Ananda. Oke, mohon ditunggu sebentar. Sambil menunggu Ibu Yati yang sedang mencoba untuk bergabung lagi dengan kita di sini, mungkin saya mau memperkenalkan juga kepada Anda, saat ini kami punya, ini merupakan inovasi yang terbaru dari Martha Tilaar Innovation Center. Ini yang tadi mungkin menjawab pertanyaan juga dari Valentino, apa aja yang bisa mempengaruhi keberhasilan perusahaan, salah satunya itu adalah dengan kita terus melakukan inovasi. Kita tidak berhenti berinovasi, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, ya. Dan salah satu inovasi yang berhasil dilakukan di masa pandemik saat ini, kami mengeluarkan imunomodulator. Mungkin saya izin untuk share screen sambil menunggu Ibu Yati bergabung sebentar lagi. Inilah yang terbaru dari Martha Tilaar Innovation Center. Baru, Berto Imunku dari Martha Tilaar dengan imunomodulator alami telah teruji khasiatnya. Praktis sekali teguh, Berto Imunku. Kecepatan imun tanpa pahit. Baru, Berto Imunku dari Martha Tilaar dengan imunomodulator alami telah teruji khasiatnya. Praktis sekali teguh, Berto Imunku. Imun tanpa pahit. Baru Berto Imun. Ya, itu tadi merupakan inovasi yang terbaru dari Martha Tilaar Innovation Center. Ini yang tadi mungkin sudah menjadi komitmen juga yang sudah disampaikan oleh Bu Yati dari Martha Tilaar Innovation Center bahwa Martha Tilaar Innovation nggak akan berhenti berinovasi. Dan ini yang terbaru untuk masa pandemik ini. Kami meluncurkan Imunku sebagai imunomodulator, di mana yang banyak yang saat ini mungkin sudah kembali mengajak kita untuk back to nature, bahwa herbal itu sangat baik, khususnya untuk masa pandemik ini. Kita tahu sempat beberapa waktu yang lalu ya, yang namanya jahe merah sangat sulit untuk kita cari, untuk kita ketemukan gitu ya, karena memang sudah banyak masyarakat yang pada akhirnya mulai sadar akan manfaat yang sangat baik dari herbal atau jamu-jamuan Indonesia. Dan Martha Tilaar Innovation Center juga melakukan inovasinya. Salah satunya ialah mengeluarkan Imunku gitu di masa pandemik ini. Dan untuk tahun ini kita juga akan mengeluarkan yang baru lagi, itu produk kosmetik untuk new normal, boleh ditunggu juga ya. Jadi mungkin ini juga yang membedakan Martha Tilaar Group yang tidak pernah berhenti melakukan inovasi-inovasinya. Memang harus gerak cepat saat ini. Dan kalau ditanyakan
untuk membuat formulasi baru itu berapa lama? Nah, Ibu Yati sudah bergabung. Ya, silakan Bu Yati boleh pakai. Silakan Bu Yati. Di pertanyaan ya, silakan. Ini sampai terbang. Ke sini silakan Bu Yati, ini pertanyaannya dari mahasiswa ini, membuat formulasi baru itu berapa lama? Ini. Untuk masing-masing, terima kasih. Untuk masing-masing produk tentu berbeda-beda ya, tapi ada, kita ada patokannya, karena kan pertama kan harus ada kita membuat konsep produk dulu, dari konsep produk terus kita ada apa trial kecil dulu, dari trial kecil sudah oke, terus kita ada lakukan panel besar, dari panel besar kita paralel ada uji safety efficacy juga, terus ada apa ada uji packaging juga, shipment. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulanan, tapi itu juga kadang-kadang kita suka ada setelah hasilnya dari uji panel atau enggak safety efficacy ada yang apa tidak sesuai, kita kembali lagi dari awal lagi. Jadi 6 bulan ya. Kurang lebih segitu. Kalau no animal testing-nya kita melakukan uji dengan apa? Kalau kita enggak lewat gitu. Kita nggak lewat animal testing ya, kita ini kan ke manusia kita itu. Kalau di produk mata tilar itu ke manusia. Jadi kan kita ada pengujian safety dan efficacy-nya. Oke. Sudah terjawab ya Mbak Gina ya. Jadi untuk formulasi baru kita butuh waktu sekitar 6 bulan. Kemudian kalau tidak animal testing, kita melakukan pengujiannya langsung ke manusia. Seperti ya, kayak Bu Yati ya. Karena memang kita semuanya kan bahan-bahan alami ya, jadi so. Nah ini pertanyaan yang berikutnya dari Ananda. Ini kalau memang produk kecantikannya itu bahannya alami, apakah benar akan terbebas dari segala bahan kimia, Bu Yati? Berarti memang tidak ada bahan kimia sama sekali? Iya betul, tidak ada. Iya. Ya. Untuk produk kita Mbak Ananda Nur Afia. Karena memang kita kampanyenya adalah bahan alami, jadi memang produk-produk Martha Tilaar terbebas dari bahan kimia yang memang aman untuk kulit. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Bu Yati, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Yati boleh di situ dulu. Sambil menunggu, mungkin Bu Yati sudah terbang jauh sekali dari Martha Tilaar Innovation Center pakai penerbangan pertama loh ini. Untuk bisa gabung di kita, thank you Bu. Minta maaf ya, karena memang kondisinya saat ini sangat down jaringan internet kami, gitu. Mbak Gina dan juga Mbak Ananda, hopefully ini bisa menjawab ya, bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Atau ada pertanyaan lagi yang lain? Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah dijawab. Ya, baik. Apakah ada lagi yang lain Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau teman-teman dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, mohon informasinya bila ada yang ingin ditanyakan kembali. Sudah cukup jelas ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman bisa langsung juga memberikan list pertanyaannya direct message ke Instagram kami. Kami sudah mempermudah saat ini kan sudah zamannya sosial media ya, untuk memudahkan komunikasi. Mungkin saat ini belum muncul pertanyaan, tapi nantinya bila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya, kirimkan direct message ke social media kami via Instagram di martha_tilaar. Boleh sekaligus di-follow juga untuk update kira-kira ada inovasi apa yang baru dari kami, ada hal-hal informasi apa yang baru,
kami sering sampaikan melalui sosial media. Seperti itu, sepertinya si Mbak Sally juga masih drop. Kalau begitu saya mewakili seluruh keluarga besar dari PT Martina Berto TBK minta maaf yang sebesar-besarnya atas kendala jaringan yang saat ini sedang dihadapi. Dan terima kasih banyak untuk kunjungan dari Anda semua, Bapak dan Ibu mahasiswa dan mahasiswi dari STIKES Rumah Sakit Anwar Medika. Semoga kunjungan yang singkat ini, walaupun ada kendala, tetap memberikan inspirasi dan juga informasi untuk teman-teman semua di STIKES Rumah Sakit Anwar Medika. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke panitia dan semoga Anda terus tetap bangga dan cinta dengan produk Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bangga dan cinta dengan produk-produk Indonesia. Salam Beautifying Indonesia, jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan, semoga kita semua bisa sama-sama melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Salam sehat dan salam cantik bersama Martha Tila Art Group. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia, apakah ada pihak panitia yang ingin menutup kunjungan ini? Panitia dari STIKES, apakah ada yang